Film dokumenter Dirty Vote menjadi perbincangan menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024. Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Ferry Amsari, dan Bivitri Susanti. Dalam film yang berdurasi hampir 2 jam itu mengungkapkan berbagai dugaan kecurangan. Film yang disutradarai Dandi Laksono rilis pada Minggu, 11 Februari 2024. Sejumlah pihak banyak memberikan komentar terkait film ini. Wakil Ketua Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menyebut film tersebut menyampaikan fakta-fakta asumtif. Sementara itu, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, film itu bagus untuk pendidikan politik masyarakat. Zainal pun menepis berbagai tudingan jika film itu sengaja dikeluarkan di masa tenang kampanye untuk menyudutkan salah satu pihak. Menurut Zainal, proses dirinya membahas substansi hingga proses syuting berlangsung sangat cepat. Ia juga menegaskan tidak menerima sepeser pun bayaran. Baik, makasih Mas Yance. Izin sebelum masuk ke situ, saya komentar dikit pertanyaan ke Mas Ferry dengan Mbak Bibip. Yang pertama, ya, kalau ditanya kenapa hari tenang, mungkin ada baiknya kita tanyakan ke teman-teman. Hari yang tepat itu hari yang mana? Sebenarnya hari yang tepat? Kan bingung juga kita tanya. Hari yang tepat, jangan-jangan harus menghitung primbon dulu atau apa, kan kagak kita melakukan itu kan. Pertanyaan yang terbaiknya itu, hari yang tepat itu mana? Apakah di masa kampanye, tetap aja bisa disalahkan kan. Orang kampanye ini kan peserta, bukan orang di luar. Nah, kan gitu kan. Kampanye kok, jadi nggak ada. Kalau mau bicara soal hari yang tepat itu, tidak ada. Nah, saya refer aja sebenarnya jawaban Mas Ferry. Ini karena Bandung Bondowoso memang, dihubunginnya apa bangun 1000 candi dalam satu malam, ya kan? Saya kasih cerita aja, praktis 2 hari dibahas substansi, 1 hari latihan ya, karena kami bukan aktor dan aktris ya, jadi latihan ngomong di depan kamera, lalu 1 hari langsung seharian itu syutingnya dari pagi sampai malam. Dan akhirnya apa benar kata Ferry, nggak ada bayar-bayaran, kita malah patungan beli makan, ya kan, apalagi Ferry banyak makannya soalnya, jadi susah kita. Tapi apapun itu, saya kira nggak ada hari yang tepat. Hari yang tepat itu mana? Saya juga agak bingung kalau ditanya hari yang tepat, kenapa masa tenang? Ya nggak tahu juga kita hari yang tepat. Cuma itu tadi Bandung Bondowoso ada tepat. Yang kedua, jawaban Mbak Bibi tadi itu memang menarik. Kita secara substansi itu kita perdebatkan. Kalau teman-teman tahu dapurnya, ada beberapa data itu yang akhirnya kita take down. Kita hilangkan. Oh enggak deh. Ini cuma satu sumber, ini enggak bisa diverifikasi. Ini dihilangin. Bahkan untuk menjaga unsur kesopanan, ada WA, Ferry ketawa ngakak. Ada WA pribadi yang kita hapus. Enggak, itu WA pribadi. Terlalu pribadi lah. WA pribadi, ucapan-ucapan apa mesra itu udah kita ilangin-langin gitu. Yang gitu-gitu kita lakukan karena kita bilang kita mau menjaga substansi akademiknya dibanding kemudian bombastisnya atau sensasinya. Itu kita bilang hapus aja enggak ilangin-ilangin. Jadi kalau teman-teman tahu dapurnya menurut saya lumayan lah, kita mencoba merapihkan lalu bahasa tadi yang dibilang dan lain-lain sebagainya. Nah yang ketiga, kalau masalah pelaporan, saya minta Mas Herlambang barangkali ya. Mas Herlambang ini keahliannya memang soal kebebasan berekspresi. Nanti Mas Herlambang barangkali bisa menambahkan. Tapi saya kira